Okay guys, barusan kita sudah nonton Adi Luhung lawan Jaga Kestari, keren banget. Ini ada seorang pepadu datang dari negeri Upin Ipin. Tadi dia ngabisin sepunya baterai, jadi saya tidak sempat ngerekam Mbak Penang sedikit. Bro, sekarang lagi di rumahnya Kim Raden Badi Alam. Kita lagi ngumpul ngopi-ngopi bersama Angin Halus dan Mbak Tenang beserta yang lain. Oke, nanti kita lanjut lagi. Dadah. Ini Kim Black alias Raden Badi Alam sedang belajar bagaimana menggunakan sapu seperti Mbak Tenang. Akhirnya kesampaian. Lagu mana boleh sapu tangan kan? Kedalaman sapu dalam seki, tipisan seki. Enggak nurin tak? Banyak putur tak? Lu ulang cara nut. Masih masalah. Masih dek sapu. Coba aja. Hari ini menik aku cocok nih. Oh, lagi dan timbal hijau sapu mulia hari kan? Nde ya, arah ini sapu Mio, nde nah sapu jari Mio ya enggak. Nde sapu ya merah korang, nde sapu ya kan juga merah korang kan. Ini sapu langsung jari ini depan sapu. Ojah mana masih? Ojah masih mana sapu? Jari mende wanda depiaan. Kursus cara bagaimana menggunakan sapu ala pepadu ombak Tenang. Mele bilon palaku ni muri beli an hari LP ka. Lepat kan julu lepat tengah. Di arah titik. Dia baca kamu. Mana? Nah. Yo. Kicker ingat. Ni ni ni. Wah, ini yang kedua lalu hari ni. Di antara aku dan muri julu an kedua. Dia langsung dok muri. Mana? Oh, dia bulu lain. Cep. Terus dia nak. Nah, sini bayar sering dulu. Cengang. Dal bau apa? Cengang kah? Ane efek udah sapu efek. Aneh, itu dah tu halal di YouTube dah. Pokok ni banyak sering orang enggak nonton mesti lagu kacau lah on si mola aja, mola heboh ya sering kan di sini. Biasin sapu jari tahu lagu kan untuk tahu ni teman tanung lah. Sering kan harusnya banyak sering malik. Ini kan tahun lawan barai kan. Kalau banyak sering dah, set ya a. Kita masak jari nanti ya. Oh, ni pergi. Agak hebat ni sih. Kali kat ro. Nampak barang tanu ni je. Kali wah, kali sekali. Kata di sana itu nyopik di sana. Lalu membawa. Seru lah, terajin. Terajin. Lang kacau je. Pang. Mantap. Tembok yes. Keren sekali. Tembok yes. Bantu. Sengkel lombok yes.